Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh. Kita bertemu dalam Klik IT. Pernah tak anda menggunakan telefon pintar anda dan ianya menjadi macam berat ataupun lembap? Okay. Dan ianya berkaitan sebenarnya dalam proses-proses yang terdapat dalam sesuatu telefon pintar. Dalam pertemuan kali ini, saya nak berkongsikan kepada anda bagaimana kita boleh sama-sama nak melajukan telefon pintar anda. Yang pertama, kita kurangkan penggunaan widgets. Kalau anda lihat di home screen anda, kita ada kegunaan widgets seperti cuaca, kalender, nota-nota dan juga music player, lagu-lagu yang anda suka. Tetapi sebenarnya, kita boleh masuk kepada aplikasi-aplikasi yang tertentu melalui secara manual tanpa menggunakan widgets ini. Jadi, bila kita pilih widgets yang tertentu sahaja untuk kita gunakan, maka ianya akan dapat mengurangkan penggunaan data serta memori yang terlibat untuk memproses dalam sesuatu telefon pintar. Jadi, pilih widgets mana yang penting sahaja untuk kita gunakan. Yang kedua, buang atau pindahkan gambar serta video yang terdapat dalam telefon pintar anda. Kita sedia maklum, telefon pintar ini mempunyai had limit yang agak terhad melalui simpanan dalam memorinya. Jadi, kita boleh pilih atau pindahkan ke dalam tempat lain yang lebih bersesuaian. Contohnya sekarang ni kita ada Google Drive. Boleh kita muat naik di situ. Okey. Yang berikutnya, kita pilih ataupun kita buang aplikasi yang tidak digunakan. Kalau hari ini, pelbagai aplikasi yang dapat di pasaran yang boleh kita pasangkan di telefon pintar. Kalau kita lihat untuk nak laksanakan editing video atau gambar sekalipun, dah banyak aplikasi-aplikasi kita kan? Termasuk juga aplikasi seperti peta ataupun maps. 2-3 untuk penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan maps. Jadi, pilih salah satu sahaja yang boleh kita guna pakai ataupun yang selesa kita guna pakai. Ianya dapat mengurangkan penggunaan memori yang banyak. Berikutnya, kita kurangkan penggunaan shortcut di home screen kita. Apabila kita buka aplikasi yang begitu banyak, ianya akan menyimpan history dalam telefon pintar kita. Jadi, buang semua shortcut tersebut dan juga kita pilih secara manual, boleh masuk terus kepada aplikasi-aplikasi yang kita ingin guna pakai. Okay? Yang berikutnya, kita buang cache data. Okay. Cache data ini, ia main peranan bersama dengan RAM untuk membuka aplikasi-aplikasi yang dapat dalam telefon pintar kita. Jadi, dalam setiap telefon pintar itu, ianya ada terkandung konfigurasi ataupun penyelenggaraan bagi kurangkan cache data. Jadi, gunakan untuk kita nak kosongkan cache data tersebut. Okey? Yang berikutnya, kita boleh restart telefon pintar kita mula semula. Dia akan memberikan satu mood refresh yang baik kepada telefon pintar kita. Dan akhir sekali, kita boleh laksanakan factory reset, iaitu kita kembalikan seperti asal mula-mula kita menggunapakai telefon pintar kita. Tapi sebelum tu, kita kena buat dahulu pemindahan data seperti gambar, video dan juga data panggilan. Itu penting tu, nanti hilang pula contact number kita kan. Jadi, buat backup dahulu ke tempat lain dan kemudian kita boleh buat factory reset untuk kembalinya seperti asal. Berikut adalah cara-cara yang boleh sama-sama kita laksanakan bagi melancarkan atau melajukan telefon pintar kita. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada anda semua dan mendapat manfaat, insyaAllah. Sehingga waktu ini sahaja pertemuan kita, saya Syafiq Saleh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.